Oke guys, jadi sekarang gue udah ada di depan Masjid Mujahirin ya, Masjid Mujahirin Mataram, Lombok. Ya, jadi tadi tuh kita nyampainya di Lembar, dari Lembar naik motor. Motor kesini kurang lebih berapa lama tadi ya? Sekitar setengah jam atau mungkin hampir 40 menit ya. Ini gue pakai motor ini, sewa, dikasih sewa 100.000. Jadi kita nyampe di Masjid Mujahirin ya, Masjid Mujahirin Mataram Lombok guys. Ini masjidnya gede banget. Tadi gue lihat sih masjid-masjid di sini semua gede-gede ya. Dan ini ya, kayaknya paling yang besar di sini. Dan ini Mataram ini adalah pusat kotanya kali ya, pusat kotanya, iya pusat kotanya. Soalnya dari sana tuh dari tadi ya dari Lembar itu nggak ada apa-apa, tapi keramaian itu adanya di sini. Oke, lihat nih, gede banget. Jadi bener guys ya, ini masjidnya emang bener-bener gede, bener-bener besar banget. Tadi sepanjang perjalanan gue lihat masjid-masjid juga yang lain emang besar-besar, tapi ini yang paling besar. So abis dari sini kayaknya gue mau coba ke Epicentrum Mall yang ada di Lombok ini atau ada di Mataram ini. Itu kayaknya mall terdekat di sini. Gue nggak tahu ada berapa mall ada di sini, cuman dalam peta itulah mall terdekat dan mungkin mall terbesar kali ya. Coba kita lihat nanti. Oke, ikutin terus perjalanan gue di Lombok. Kalau misalkan kalian pengen tahu seperti apa Lembar Lomboknya, itu ada di video gue sebelumnya ketika gue makan bakso bareng teman-teman gue di Lombok. Nah, tadi gue nggak liput karena udah ada di video gue yang lalu dan sekarang gue mau langsung aja liput di kota Mataram ya. Oke, okay? Let's go. Keripik singkong. Bapak keripik pak, berapa? Kalau sekilonya 40. Ah, 10.000? Kilonya 40. Oh, sekilo 40? Ya. Seperempat tuh segimana sih? Coba lihat. Seperempat itu 10.000 kan ya? Ya. Enak? Manis? Asin? Cobain, cobain. Itu seperempat tuh. Seperempat seberapa? 10.000. Itu seperempat ya? Ya. Seperempat aja enak. Bikin dua seperempatan. Nah guys, sekarang kita udah sampai di Epicentrum Mall-nya ya. Ini mall-nya gede banget tadi gue lihat dan parkirnya juga gede banget. Ayo, kita lihat dalamnya. Pakai rendang lah.
pakai rendang ya. Ada perkedel. Habis. Kita ini. Pakai apa ya? Oke guys, jadi tadi kita udah keliling-keliling kota Mataram ya. Udah keliling-keliling, tadi udah ke masjidnya, kemudian udah ke mallnya juga, Epicentrum itu mall terbesar di sini. Ada mall kedua yaitu Mataram Mall, tapi itu adalah mall yang lama. Jadi kalau misalkan kalian mau jalan-jalan, mungkin kalau misalkan kalian ke Lombok atau ke kota Mataram ya, kalian bisa coba ke Epicentrum Mall, itu mall terbesar dan masih baru ya. Dan tadi gue lihat sih masih ada pemugaran juga, masih ada di renovasi untuk bangunan-bangunan yang baru lagi. Sedangkan untuk di Mataram Mall itu dia bangunnya bangunan lama dan kecil ya, nggak sebesar Epicentrum. Oke, okay? So sekarang gue mau makan siang dulu sebelum gue kembali ke kapal. Jadi gue makan siang di rumah makan Padang, nasi Padang, karena tumben-tumbenan ada masakan Padang di sini. Mumpung ada masakan Padang, kita cobain masakan Padang. So guys, mungkin sampai di sini ya video gue kali ini tentang Mataram Lombok ya. Lain kali atau next video gue mau kasih lihat kalian tempat-tempat yang lain, tentunya yang lebih apa yang gak kalah seru dan menariknya. Oke, okay? So guys, jangan lupa buat kalian yang belum ikutan giveaway TH Channel, buruan ikutan karena waktunya tinggal sedikit lagi ya, sampai tanggal 28, jadi hampir mendekati batas waktu. Ikutan giveaway TH Channel, total hadiah 1 juta rupiah. Pemenang pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Pemenang kedua akan mendapatkan 300 ribu rupiah. Pemenang ketiga akan mendapatkan 200 ribu rupiah. Dan total hadiah adalah 1 juta rupiah. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal cek di kolom deskripsi, di situ ada link untuk video giveaway-nya. Ya, so buruan kalian harus ikutan, cepetan, jangan sampai ketinggalan guys. So guys, thank you guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan rezeki panjang umur dan kesehatan selalu menjadi kalian sepanjang hari ini, bahkan sepanjang begini guys. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time, bye-bye.